Iya sayang, aku nyariin kamu loh. Sini sensei. Nih. Sini. Ini. Dari tadi ya sayang ya. Insya Allah. Ini dia sebenarnya baru nih di sini ya. Enggak tahu apakah memang dia ada yang naruh di sini atau gimana. Tapi yang jelas dia ini baru di sini. Gue siapin kan dulu ya. Laper ya, udah nungguin dari tadi ya. Udah, siapin minumnya sini ya. Bentar lagi kita mau puasa teman-teman. Mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini ya lancar, full dan baik-baik saja, dan kita bisa dipertemukan di bulan merumpusi suci Ramadan ya teman-teman. Mudah-mudahan ya sayang ya. Doain ya, mudah-mudahan rezeki ini lancar meng ya. Ya, doain sayang ya. Iya sayang, sini sayang. Nungguin ya. Iya. Ini aku siapin dulu ya. Bisa nih ya. Itu jauh banget ke sini. Wah, oh ngikut. Situ, Mam. Ini. Sini, sini. Nih, nih, sini, sini. Sini. Nih. Iya, ini. Gak boleh tinggal. Aku mau ke sono tuh. Oh itu dia tuh, ada orange-orange tuh. Oh, shoren tuh ya. Sini. 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 Ini dia kesini nih. Sini. Nih, Ren, sini Ren. Nih. Nih. Jangan takut, gak boleh takut Oren ya. Nih. Mam. Ini si hitam. Oren, sini Oren. Oren, sini Oren. Sini. Sini Oren, sini. Sini Oren, ya. Sini. Nih, sini. Sini. Nih, sini Oren, sini. Nih. Sini. 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 Nih. Nih. Sini ada.
Mam. Takut ya? Mam. Wah, wow, untuk kamu. Iya, Seng. Ntar siapin dulu ya. Sini sini. Kakinya kenapa, Seng? Hmm? Ya, Mam. Udah, Mam. Di sini ya. Saya geseran minumnya ini. Siapin dulu ya. Insyaallah kayaknya lapar banget ya. Terkadang kucing juga emang ada yang dapat makan dan ada yang jarang dapat makan juga. Ya. Jadi ketika pas dikasih makan dia tuh kayaknya senang banget dan lahap makannya. Kayaknya yang ini nih, salah satunya yang ini. Dia kayaknya emang jarang dapat makan nih, susah dapat makan ya. Tapi badan kamu ya nggak gemuk, nggak kurus juga sih, standar loh ya. Apa memang karena memang rakus aja makannya? Makan mulu kerjaannya ya, Seng ya. Habisin, kalau nggak habis cubit nih. Ya habisin. Jadi dia ini tuh kucing yang memang nungguin jalan ini, teman-teman ya. Dia selalu nungguin di sini, selalu nungguin saya. Ya berharap. Ya untuk teman-teman juga yang mungkin memang kalau melihat kucing-kucing di jalan, pastinya dia berharap senantiasa sama kita, ya, untuk makanan. Alhamdulillah sehat sih. Cuman ya maksudnya pilek, dia lagi pilek gitu. Ya lagi musim, ya lagi musim dia. Lagi musim pilek. Di sini Seng ya. Di sini ya. Iya udah. Biasanya sih ada beberapa kucing di sini tuh ada sekitar 4-5 ya. Nanti setiap minggu beda lagi tuh. Nggak tahu kemana kita, apakah memang dia itu lagi apa namanya tuh main ya, ataukah memang mungkin ada yang buang lagi ke tempat lain atau gimana, nggak paham juga ya. Tapi memang di sini tuh kan ini kan dekat pasar, di sana kan pasar tuh ya, ataukah mungkin memang yang lama tuh main ke pasar. Tapi biasanya kucing kalau misalkan dia itu udah terbiasa ada yang ngasih makan di sini, dia nggak bakal kemana-mana biasanya gitu loh. Dia pasti nungguin, baik pagi ataupun sore pasti nungguin. Tapi ini tuh dia nggak nungguin dan hilang gitu, nggak tahu kemana ya. Tinggal satu doang nih, ini juga baru nih, nggak tahu kemana deh. Ini udah mau maghrib, saya harus pulang ya. Ini badannya dia seperti habis kesiram air ya. Dan ini saya rasa
itu seperti habis ketabrak ya. Insya Allah, kita lihat nih. Ya Allah, ini. Langsung yuk, kita pulang yuk. Ya Allah, ini kasihan nih.